Lagi. Tuh, lu lihat. Ini, tuh. Nih, kalau lu gitu dia enggak gerak. Tuh. Oh, ternyata di sini zombie-zombinya nurut sama lu ya. Apa? Oh, jangan-jangan enggak. Lu mak zombie. Bukan. Hah? Lu di zombie tadi pada bilang itu maknya gorila kata gitu gua. Bukan. Nih ya, buat pemirsa yang ada di rumah tahu enggak sih kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di wahana yaitu Zombie World. Yes. Bisa dibayangin kalian berada di sini betapa serunya bermain di wahana ini ditemani oleh zombie-zombie. Nah, apaan sih lo? Itu dia. Apalagi semua yang pada suka horor nih. Ya kan ini pasti seru. Colek. Tahu kita berasa murah banget ya Oma di sini colek-colek. Tapi bener deh, buat kalian yang ada di rumah yang pastinya Igun mengajak kalian untuk datang ke sini karena di sini wahananya gokil banget. Betul. Nah, ya, di salah satu wahana yang ada di belakang kita ini namanya Zombie Wars ya. Jadi kalian dibikin deg-degan. Terus udah gitu, kalian harus berperang melawan dengan zombie. Nanti kita kalau masuk itu dikasih senjata, Oma. Oh gitu? Dikasih senjata, jadi kita nembak-nembakin zombinya. Gitu. Kalo, coba lo tembak, apa sih berisik orang lagi ngomong hahaha. Ya emang mereka zombie. Emang kalau zombie ngomongnya cuma hahaha. Emang begitu terus kalau zombie, oh. Kalau zombie minta makan apa namanya? Bang, lapar bang. Oke. Okay. Oh, gini, coba kalau gini. Zombie, duduk. Oh, nurut Oma. Oh, dia nurut. Oh, gitu. Zombie berdiri. Oh, dia berdiri. Oh, dia mesti gitu. Zombie loncat. Tuh kan? Oh, bisa. Tuh. Hebat banget. Enak gak? Udah sekarang gini. Ya. Ini zombinya kan lagi mau eksis sama kita. Kita kasih penyanyi deh. Tunggu dulu. Zombie, kalian bisa jadi mak comblang gak sih? Bisa jadi mak comblang? Dia bisa jadi macomblang, Oma. Bisa jadi macomblang? Hah? Masa? Kayak judul lagu. Kayak judul lagu? Masa sih? Oke, okay, tapi sebelum macomblang kita mau kasih dulu ini dia Glenn Fredly. Sekali ini saja. Glenn dan Fredly. Lagu lainnya. Thank you.
nikahir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Ini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Saat aku disuruh kirimin surat dan seseorang di satu alamat rumah, karena temanku lagi kasmaran padanya, tapi tak berani jadi aku yang disuruh. Sudah ku bilang aku lagi banyak kerjaan, tapi dia paksa jadinya aku tak enak. Mana ku juga tak tahu yang mana orangnya, ku jadi bingung apa yang harus ku lakukan. Ku pergi juga demi untuk teman berikan surat pada yang dimaksud, tapi tak sangka setelah aku jumpa nyatanya orangnya sangat tak menarik. Kupikir-pikir daripada buat temanku, mendingan aku yang ambil kesempatan ini. Lagi pula aku lagi tak punya pacar, dari dia